saya Kanit Bimas Polsek Wajo Utara, Polres Rejang. Dalam melaksanakan tugas pokok saya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, saya pun bekerja sama dengan Babinsa Kampung Asukwari yang bertugas di Koramil Kabare, Distrik Wajo Utara. Kami bekerja sama mengajak masyarakat gontong royong menyambung kembali pipa air minum yang terputus akibat daripada dampak banjir, sehingga masyarakat tidak dapat lagi menikmati air minum. Kami pun berupaya semaksimal mungkin. Akhirnya daripada upaya kerja keras kami, sehingga pipa tersebut dapat tersambung lagi dan masyarakat boleh menikmati kembali air minum. Pipa bergerak naik itu. 1 meter sekarang kita sudah naikkan menjadi 2 meter di atas air. Nah, bisa dilihat 2 meter di atas air. Halo, perjalanan saya kali ini bersama Pak Babinsa menuju ke Kali. Oke, seperti apa kegiatan saya bersama Pak Babinsa di Kampung Asukwari? Ikuti terus perjalanan kami. Inilah pipa yang putus dan kami bersama masyarakat dan Pak Babinsa gontong royong menyambung pipa air minum ini kembali lagi. Jadi pipa ini sementara ditahan pakai takel supaya tidak jatuh lagi kembali ke dalam air. Inilah tempat besi penahan pipa yang roboh, nanti mau diangkat kembali untuk digunakan lagi. Nah, inilah kegiatan kami hari ini, gontong royong membangun kembali saluran air minum yang terputus. Oke, semangat, semangat. Namun hati merasa kecewa. Ada batu masuk lagi, banyak batu masuk. Karena ini saja. Ada batu yang besar, bukan tidak masuk. Perawatan, bukan batu. Ya, itu batu-batu besar itu. Ini kan ditabuk. Biarlah ku ubah diri sendiri. Cukup tidak masuk. Ku mulai dari diri sendiri.
Oke, ya ini mau pergi angkat batu ini. Batunya harus diambil di dalam air lagi di pinggiran dinding kali sana. Hari ini kumpul material batu. Kalau kemarin pasir dan kerikil sudah terkumpul, hari ini kami kumpul batu. Dari yang paling kecil, takkan pernah aku menunda-nunda. Kan ku mulai saat ini juga. Oke, akhirnya pipa yang jatuh ke dalam air dapat ditarik kembali ke darat. Ya, inilah proses pemindahan pipa. Di suatu ketika, pipa ini yang akan dicor dan akan digunakan untuk menahan pipa air minum sebagai tiang. Oke, pipa ini yang akan dicor di. Merasa kecewa. Jadi inilah tempat aktivitas kegiatan kami hari ini, potong pipa kemudian disambung, rakit ulang dan dicor kembali ke dalam tanah. Hari ini proses mengangkat.
kelihatan pipa. Dari diri sendiri ku mulai dari yang paling kecil, takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita. Oke, demikian pipa kuda-kuda penahan pipa air minum untuk menyeberangi sungai sudah selesai ditancap ke dalam lubang, tinggal dicor dan selesai udah.